Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, di sesi ini kita akan coba belajar memanfaatkan aplikasi Canva untuk membuat uh, header class, classroom kita atau header, misalnya kita membuat form dan sebagainya itu biasanya akan ada kita bisa ubah idernya atau tampilan atas dari entah itu classroom entah itu entah itu apa uh, form atau juga kita juga bisa membuat uh, background di zoom kita atau zoom atau ketika kita melakukan uh, vicon pertama kita coba uh, masuk atau kita kebetulan di 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 HP saya sudah sudah terinstal aplikasi uh, Canva. Saya akan jalankan seperti ini. Biasanya pada saat awal itu diminta untuk login. Login aja sesuai dengan kalau misalnya belum daftar silahkan daftar saja. Nah, ini kebetulan saya sudah login menggunakan akun saya. Sehingga begitu masuk Uh, tampilan utamanya akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita pilih mana yang mau kita pakai, mana yang mau kita pakai, apa yang mau kita buat. Misal kita akan membuat uh, latar belakang virtual zoom misalnya. Kita tinggal pilih template-nya banyak. Kalau kita klik lihat semua, maka muncul banyak template yang bisa kita uh, memanfaatkan. Nah biasanya kalau kita mengadakan webinar atau misalnya di kelas kita itu eh, kita mau mengadakan webinar atau kita mengadakan pertemuan kita ingin siswa-siswa eh, kita eh, menggunakan background yang sudah kita tentukan nah kita buat dulu nah caranya gimana ketika kita sudah pilih mana apa template yang atau contoh yang sudah kita cocok kita pilih di sini oke misalnya yang ini Oh, saya pilih yang ini misalnya saya pakai nah ketika kita sudah punya template seperti ini atau kita sudah contoh sudah ada contoh yang sudah kita bisa ganti nah kita tinggal ganti aja apa yang mau kita tambahin misal fotonya kita mau ganti di sini ada pilihan ganti klik ganti nah tinggal ganti dari foto yang mana nih misalnya saya ambil dari foto ini tinggal ganti gitu aja sudah posisinya sudah otomatis ganti oke okay. atau misalnya kita mau menambahkan bagian tertentu di sini misalnya ada tulisan di pojok kanan ini pojok kanan atas saya ingin ada tulisan tambahkan aja plus nah ketika saya tambahkan ada pilihan kita mau ngambil dari gambar yang ada atau kita mau mengunggah mengupload maksudnya nih ini mengunggah kita bisa unggah dari komputer kita atau sorry di dari HP kita Oke okay. atau kalau tidak kita eh, Memanfaatkan yang sudah ada memanfaatkan yang sudah ada Nih di elemen ini banyak pilihan-pilihan yang kita bisa ambil di template juga banyak pilihan yang kita bisa ambil nah sekarang kita akan tambahkan teks misalnya ya sudah kita tuliskan teksnya yang mana misal saya mau nambahkan seperti ini oke kan otomatis tinggal ini kan is kebanyakan yang satunya sampai dua ini saya hapus dulu saya hapus Nah, sekarang saya pindahkan ini. Nah, di sini. Nah, kita bisa ganti mana yang mau diganti tinggal klik aja. Klik-klik itu aja. Mana yang mau diganti? Ini tinggal tinggal diedit. Ini misalnya 2022 misalnya. Itu kan tinggal ganti. Misalnya di sini bukan desain grafis, tinggal gantian aja mantap pelajaran apa yang mau digantikan. Misalnya AKL, Akuntansi Keuangan Lanjutan saya seperti itu. Oke. Okay. Yeah, Oke, okay. kalau sudah proses editnya sudah, tinggal kita download di pojok kanan atas itu ada pilihan download di sini. Nah, kita bisa simpan. Kita mau simpan dalam bentuk gambar atau apa itu nanti tinggal pilih ada banyak pilihan di sini. Di sini atau di sini. Ini, ini ada pilih, banyak pilihan. Nih, ukurannya juga kita masih bisa Simpan, kalau sudah tinggal sim- simpan gitu aja, ini berarti kita sudah menyimpan desainnya. Nah, kalau misalnya gini, kita mau ini kan sudah kesimpan, kita bisa mau kita mau share juga bisa. Entah itu mau kita share ke WhatsApp atau gimana, itu juga bisa. Nah, misalnya kita- kita sudah edit ini, ini kan hasilnya sudah diedit, begitu di download, kita share langsung ke siswa lewat WhatsApp kita, kan tinggal pilih tadi ada pilihan WhatsApp-nya itu kalau ini contoh tadi untuk bikin edit edit apa istilahnya tadi background zoom. Nah, ini kita bisa juga di samping background zoom apa lagi? Kalau yang menggunakan Classroom Nah ya, ini ini headernya classroom. Ini hampir sama, tapi sebenarnya fungsinya bisa kita buat untuk uh, mengganti headernya Google Form, Google Form atau kita kalau membuat form di atas itu kita mau bikin header kita bisa ganti di sini. Tinggal pilih aja jenisnya apa uh, template yang mau kita pakai. Itu ada juga kalau misalnya di sini di di samping membuat dua hal itu ada banyak misalnya kita bikin bikin catatan untuk siswa ya atau e, ringkasan ke siswa itu kita bisa pilih ini banyak ringkasan-ringkasan yang kita bisa pilih. Hmm, tinggal pilih aja ringkasannya. Nah, tinggal kita ganti ini ringkasan seperti ini kita ganti aja mana yang mau ganti. Tapi nanti e, format tulisannya sudah kita tentukan seperti ini kan kita tinggal ganti kerja mau diganti kata-kata apa kan tinggal tinggal diklik itu aja ini di zoom aja di zoom ya tinggal ganti aja oke kemudian ini kalau mau diganti tinggal ganti aja ganti ini saya mau ganti foto saya oke udah udah ganti Oke, okay. kalau sudah ya sudah, tinggal di download lagi, download lagi. Dan kelebihannya sebenarnya gini, kalau kita menggunakan kanvas seperti ini, saya bisa bisa buka tidak hanya lewat HP, tapi juga di laptop atau di PC. Sehingga ketika saya sudah edit di HP seperti ini, kemudian di sekolah saya pingin download, ya tinggal dibuka aja di sekolah, kemudian di download di sana. tuh ini tadi mengenai resume ya bisa dibikin untuk resume ini juga bisa juga kita bikin media pembelajaran presentasi seperti ini nih presentasi ini dalam bentuk video juga bisa bikin kita bikin lewat sini ini ada contoh-contoh yang sudah ada sudah seperti video ya maksudnya video itu dia ada gambar bergeraknya ada animasinya yang kita bisa bikin nih. Nih, kita tinggal edit. Ini kita juga kita bisa simpan. Nah, kalau ini kan ya, pilihannya tidak ada tidak hanya gambar. Kita juga bisa nanti disimpan dalam bentuk apa? Nih, kita dalam bentuk FG. Video juga ada. Ee, SVG juga ada. SVG ini biasanya dipakai untuk ini eh uh, dia sejenis video tapi masih bisa diolah dia eh uh, tiga uh, apa istilahnya vektornya masih masih dapat. Ini biasanya kalau tri yang model 3D itu masih apa paham pemanfaatannya. Karena vektornya garis-garisnya itu masih masih muncul. Ini biasanya kalau untuk apa sih uh, video scribe kayak ya punyanya part uh, part part ya itu juga bisa diedit apa di ekspor ke sana oke okay. oke okay. saya kira itu dulu di sesi ini bagaimana membuat <coughs> header membuat resume dan sebagainya menggunakan kanva lebih kurangnya saya mohon maaf saya kiri. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh